Meluncur ke TKP. Siap, 86. Rekan-rekan, lokasi yang diduga sebagai tempat perjudian judi togel ini adalah sekitar Kampung Cikadu. Kota Banjar saat ini ada perjudian jenis togel Hong Kong. Saat ini kita sedang menuju di mana informasi yang kami terima ini sebagai tempat para pemasang judi togel ini melakukan kegiatan perjudian. Kita perintahkan untuk tim sus yang kita miliki untuk melakukan penyelidikan mengenai benar salahnya informasi yang kami terima. Nanti dulu aja. Turun mana satu? Turun satu. Turun. Nas. Turun. Turun nas. Eh. Nah, kita lihat dulu. Orangnya kan pakai apa? Pakai sweater yang menutup. Mungkin ada, mungkin pemasangnya. Ternyata setelah kami turunkan tim untuk menyelidiki informasi tersebut, hasilnya benar. Masuk tarik. Target sudah mau berangkat ke arah Banjar Kaya. Baik, silakan Pak. Jadi perintahnya silakan, jangan terlalu jauh ataupun terlalu dekat untuk pembuntutannya demikian. Kami dan tim berkeyakinan bahwa seorang laki-laki tersebut ketika meninggalkan tempat tambal ban hendak menyetorkan angka-angka dan uang hasil pengumpulan dari para pemasang. Jadi apabila nanti 71 sudah menginformasikan, nanti langsung diperintahkan untuk segera melakukan penggerebekan masuk ke dalam rumah. Demikian. 86 dan ini udah mau ke jalan yang dituju begitu. Nanti dilaporkan kembali ke mana nanti. Apa nama itu? Tim mendapatkan bahwa inisial S tersebut masuk ke rumah tersangka yang diinformasikan. Akhirnya kita lakukan penggerebekan. Di depan siapa? Pak. Dengan ke atas. Bu, ibu dengan ibu. Iya. Bapak dengan Pak. Iya. Ya. Itu apa? Silakan. Itu apa? Siapa buat apa itu? Masang apa? Masang bagel. Hah? Berapa? Berapa orang yang masang? Cuma saya dua. Ah, jangan bohong. Hah? Orang? Atau yang lain, tapi yang lainnya nggak tahu gitu. Gak tahu gimana? Apa ini rekapan nomornya? Ini uangnya? Hitung dulu berapa di depan sini. Sudah saya mau 338. 338? Ini sama apa itu? Malah boleh Pak. Sudah mulai. Segera dilaksanakan. Sana juga, lihat. Berada paling depan Pak. Pak, dulu, tulisan nama, ada tulisan. Bawa. Silakan tetap monitor apabila nanti bawa aja itu tulisan juga, bawa. Langsung menempatkan posisi paling depan. Sekarang untuk posisi masih melihat rekan-rekan. Nanti kalau sudah keluar, saya tanya. Ini buku juga buku rekaman ibu ya? Nomor-nomor semua kan? Betul ini? Betul ini? Ya saya aman dan bawa ibu ya. Dan diakui oleh kedua orang tersangka tersebut bahwa yang bersangkutan mengaku sebagai pengumpul dan penyetor. Ada yang menghubungi ketua RW dan ketua RT di sini ya. Bu, udah berapa lama Bu? Aslinya Pak ya, masalah rumus-rumusan kan aku nggak pernah pasang. Terus memang kalau ibaratnya kepingin ada uang 5.000 kepingin lah kita nitip orang. Nabi itu nggak pernah dapat Pak, demi Allah. Kok berani-berani apalagi nggak punya?
nggak dapat sama sekali, masa ibu? Ya namanya kalau orang pasang kayak gitu kan sulit pak, namanya putaran tuh cuma ibaratnya 5.000, gimana mau nebak? Kan beda udah berapa lama ibu suka nerima? Belum lama pak. Belum lama. Cuman saya dititipin, kadang-kadang kan ada orang sini ngambil, kadang-kadang nggak mesti seminggu sekali pak. Lepas dari ini adalah tugas yang kami emban. Secara pribadi sangat kasihan terhadap pelaku, terlebih yang bersangkutan adalah seorang ibu rumah tangga. Ibu punya anak bu? Punya pak di Lampung. Punya di mana ibu? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung ya bu ya. Ya. Ibu kalau misalnya anak-anak ibu ya? Ya mungkin malu pak. Mungkin ibu malu ya bu ya. Udah aku demi Allah udah saya sumpah pak, udah nggak mau lagi kayak gini. Gak malu-maluin keluarga. Malu-maluin keluarga itu ya. Itu kan rumah itu punya pak. Oh. Jadi kan aku malu. Nah, memang ini sudah ini ibu ya bu ya kan ya. Ibu seharusnya sudah tahu ya, bahwa ini memang pekerjaan ini ya, kurang baik lah ibu ya, ya. Bisa diancam hukuman penjara ya. Bapak juga ya pak ya? Ya jika kita melihat bahwa uang yang digunakan taruhan tidak terlalu besar, namun kami melihat dari sisi lain bahwa perbuatan perjudian ini merupakan awal dari perbuatan lain yang nantinya akan melanggar norma-norma hukum yang ada. Luncur ke TKP, siap, 86.